juga ayah tuh udah pingsan sebelum ketemu sama suster ngesot. Dengar ya, ayah palingan juga udah pulang. Dia kan biasanya suka begitu, langsung pulang karena takut terus suster ngesot di sini. Ya ampun, si Pak Rete bener juga kata Bella. Dia enak-enakan diem di imah. Ada-ada aja. Pak dokter, tolong ada suster nge. Oh? Kemana? Ada apa, Pak? Ngesot-ngesot pake nanya lagi, tadi ada suster ngesot. Gak ada, Pak, suster ngesot. Gak ada apa-apa, gimana itu ada mayit 4. Ya, terus tadi ada suster yang ngesot nyamperin saya, regegel, cok, mau darai, Tito. Aduh, Bapak ini gak percaya banget sih. Udah nih, saya lihat dari tadi tuh gak ada siapa-siapa, Pak, cuma ada mayat. Gak ada gimana, nanti kalau misalnya dia nyamperin Pak Dokter, saya gak bakalan nolongin, sok, peks ya. Jangan-jangan Bapak ini stres ya. Stres gimana sih sampai ngompol begini, Pak Dokter, tolongan. Aduh, Pak. Jangan ngompol di sini, Pak ya. Jangan diperiksa. Wah, pegang-pegang punya saya, ini punya negara, enak aja. Iya, saya nggak megang, Pak. Cuma ngebilangin, ini rumah sakit. Jangan ngompol di sini ya. Saya tahu, Pak. Laboratoriumnya besok. Pak Rete teh kemana sih? Bukannya ngebantuin malah ngilang. Selalu kalau dibutuhin gak ada sih Pak Rete teh. Ya, Pak Rete itu sama suster ngesot. Rugi suster ngesot nah tuh. Ya enggak lah Rafa, kamu ini ada-ada aja. Palingan juga ayah tuh udah pingsan sebelum ketemu sama suster ngesot. Dengar ya, ayah palingan juga udah pulang. Dia kan biasanya suka begitu, langsung pulang karena takut terus suster ngesot di sini. Ya ampun, si Pak Rete bener juga kata Bella. Dia enak-enakan diem di imah. Ada-ada aja, mana mungkin ada suster ngesot beneran. Cuma Adam sama Rafa yang percaya. Pagi semuanya. Pagi suster. Maaf Bu, Ali dan Bella diperiksa dulu ya di lab sekarang. Oh, yaudah tuh. Adam sama Rafa tunggu di sini ya. Mami mau nganterin Ali sama Bella. Mari, Bu. Rafa ikut, Rafa ikut. Nih, Rafa ikut. Di sini aja. Iya, di sini aja. Kan di sini ada suster. Tuh, ada suster yang nemenin. Jadi enggak usah takut ya. Kalian istirahat aja ya. Yuk, Ali sama Bella titip ya, suster. Bingung saya, suster. Semua pasien tidak mau dirawat di bangsal 13. Mereka dengar cerita kalau bangsal 13 itu angker. Padahal semua bangsal sudah penuh. Aduh dokter, gak ada apa-apa kok di bangsal 13. Semuanya aman kok. Saya aja udah ngecek. Masalahnya Bu, semua pasien tuh gak ada yang percaya. Mendengar namanya saja sudah ketakutan. Mereka lebih baik milih rumah sakit lain yang jauh dari lokasi ini. Gitu ya, aneh. Kok mereka masih percaya sih kalau di bangsal 13 itu ada suster ngesot?
Aku juga heran. Ditutup, pasti ada orang. Sepada. Sepada. Minta makanan enggak? Om lapar. Om, tante. Kok gak ada siapa-siapa? Berarti Adam sendiri dong. Ya serem. Rafa dimana sih? Ada tangan. Di situ ada siapa-siapa. Jangan-jangan. Suster antar kamu ke bangsa 13 ya. Suster. Ya, ada apa? Ada korban gempa yang baru sampai, Sus. Nah, jadi pasiennya itu cukup banyak. Kata dokter, suster disuruh ke sana sekarang. Oh. Yaudah, ya. Baik, Mas. Makasih ya. Iya. Ya udah, saya langsung ke sana duluan ya. Iya. Ke tempat Mami aja. Suster tolongin korban gempa aja. Kamu gak apa-apa, Sus tinggal. Gak apa-apa. Ya udah, makasih ya, Sus tinggal dulu. Aduh, kok aku nyasar lagi sih? Bikin merinding aja.